Halo, hai semua. So, hari ini kita akan tengok macam mana kita akan buat satu 3D model menggunakan software Blender. Okay, Blender bukannya Blender dapur yang kita buat untuk masak, tapi Blender ni adalah satu software free open source yang kita boleh guna pakai untuk buat apa-apa 3D model. Dia boleh buat animation, boleh buat sedikit simulation pun boleh juga. So, kita akan gunakan software ni, Blender, untuk buat model. Sekejap, saya share gambar model yang kita nak buat. Okay, ini plastik bolat. Nama dia plastik bolat. So, biasanya kita nampak benda ni bila kita berada di highway ke, di jalan raya ke kan. Nampak palang-palang oranye. So, kita nampak benda ni simple je. So, apa yang kita nak guna pakai adalah software Blender ni. Right? So, ini adalah software Blender. Kalau siapa yang belum pernah pakai, belum pernah guna, boleh download directly dekat dia punya website lah. Okay, pertama sekali bila kita open Blender, kita akan nampak satu default layout, dipanggil default layout. Di mana dalam default layout tu kita boleh tengok ada satu kamera, satu cube, satu lighting. Okay. Tapi untuk example kita pada hari ni, kita tak nak pakai pun semua benda ni. Jadi kita nak delete. So, kita nak delete semua benda ni. Pertama sekali, kita boleh highlight semua item dekat sebelah kanan ni. And then, right click, delete. Itu cara pertama. Cara kedua, tekan A pada keyboard. Tekan A, lepas tu tekan X. Dia tanya balik, betul ke nak delete? Okay, kalau betul, tekan delete. Saya dah buang lah. Okay, and then, satu lagi. Macam mana saya boleh gerakkan saya punya view ni agak lancar lah kan. Dia tak ada tersekat-sekat, tersekat-sekat. Sebabnya saya pakai satu device ataupun hardware. Ini tak ada kaitan pun dengan tutorial. Cuma nak tunjukkan lah. Okay, dekat sini nampak tak? Ini adalah 3D mouse yang saya pakai. So, bila saya pakai ni kuranglah penggunaan mouse, middle mouse button. Tapi kalau tak ada, kalau tak ada, kita boleh pakai middle mouse button. Okay, middle mouse button. Tekan middle mouse button tu. Lepas tu gerak-gerakkan mouse. Dia boleh berpusing-pusing. Tu boleh explore lah. Okay, sekarang ni. Dekat center screen kita sekarang, kita ada satu bulatan berwarna merah putih-merah putih. Okay, bulatan ni. Apa fungsi bulatan ni? Oh, sorry. Ni lah. Okay. Apa fungsi bulatan merah putih yang dekat center ni? Okay, fungsi dia adalah untuk meletakkan objek. Okay, contoh, kalau bulatannya dekat sini. Okay, bila bulatan dekat sini, kita masukkan objek, tekan dekat add, mesh, apa-apa objek lah dekat sini. Katakan cube. Dia masuk dekat 3D cursor kita ni. Okay, X, delete. Okay, sekarang ni, tadi kita dah tergerakkan 3D cursor kita keluar daripada center. Macam mana nak letakkan 3D cursor kita ni kembali ke center. Jadi cara dia, kita tekan dekat keyboard kita Shift S. Okay, Shift S. And then dekat sini ada satu option dia panggil Cursor to World Origin. Bila kita klik dia pada option tu, nampak tak 3D cursor tu akan patah balik kepada kita punya center. Okay, so sekarang ni kita akan masukkan satu objek. Okay, kita tengok balik dekat kita punya reference picture. Ni reference picture kita. Okay, bentuk dia simple sangat. Bentuk dia silinder je sebenarnya. And then, apa size dia? Okay, dekat sini tak ada measurement. Cuma, dekat bawah sini kita ada dimension. Dimension dia kan. Okay, pertama sekali notice dekat sini. Dia ada dua bahagian. Satu pole. Pole ni silinder yang kurus menegak. Panjang ni. Okay, base adalah dia punya tapak. Okay, untuk pole, diameter silinder dia adalah 80 mm. Ketinggian total, ketinggian total atas sampai ke bawah tapak tu 780. Okay, and then base dia, tapak ni, diameter besar dia adalah 200 mm. Ketinggian dia, saya dah check, adalah 30 mm. Macam mana saya tahu dia 30 mm ketinggian tapak? Sebab dekat sini kita ada 750 mm. Pole, dia punya orang panggil nama dia lah, naming dia 750 30 inci. So dekat sini kita tengok
ketinggian pol tu 750. Okey, daripada atas sampai ke atas tapak. Jadi dekat sini 790. Sini 780. Jadi 780 tolak 750. Ketinggian tapak ni adalah 30 mm. Jadi kita akan buatlah benda-benda macam ni. So pertama sekali kita akan masukkan silinder. Okay, dekat sini nak masukkan silinder tadi saya dah tunjuk dah. Indirectly kita tekan pada add, tekan mesh, ada button silinder ataupun ada function silinder. Okay. Cara kedua, kalau tak nak tekan dekat add atas tu, boleh klik ataupun tekan pada dekat keyboard Shift A. Shift A. Okay, add. So dekat sini kita boleh pilih mesh and then ambil silinder. Okay, dia akan masukkan satu silinder objek dalam kita punya scene. Okay, ada nombor kat sini juga sama. Okay, bila kita klik dekat bawah ni, ada tak nampak ada add silinder. Okay, bila kita expand add silinder tu, kita boleh specify dia punya radius, ketinggian dan bilangan vertex, bilangan vertices. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa itu vertices. Tapi untuk starting, kalau tengok dekat gambar reference yang kita ada, tengok bahagian bawah ni, section yang bawah ni, kalau kita tak boleh enlarge tak? Okay, enlarge sedikit. Alright. So dekat sini kita ada beberapa segmen sebenarnya. Ada satu jalur, satu, dua, tiga, empat, dan yang lain tu terlindung lah. Jadi saya agak dia ada 1, 2, 3, 4. Dekat belakang pun ada 4. Dia ada 8 lah. Keseluruhannya ada 8. So dekat sini saya akan tukar daripada 32 kepada 8. Okay, nampak tak prefect dia? Bila saya tukar vertices ni kepada 8, daripada 32 kepada 8, nampak tak perubahan yang berlaku? Dekat sini permukaan face ni, permukaan ni bertambah besar. Tadi 32 kan? 32 bentuk dia macam ni. Sekarang ni jadi 8. Jadi ni dah makin besar. Jadi ada 8 side. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 side. Okay, and then radius kita. Okay, radius kita kalau tengok pada reference tadi, okay, pole ni diameter dia 80. Kan? Diameter 80. Jadi radius dia 40. Nah, dekat sini kita akan letak 40 mm. Nah, ini kita punya objek. Okay, ketinggian. Ketinggian berdasarkan gambar ataupun information yang kita ada, ketinggian total daripada atas sampai ke bawah ada 780. So kita masukkan value dekat sini untuk depth dia 780 mm. Okay, itu sahaja. Kita dah masukkan satu pole. Alright, ini pole kita. Okay, sekarang ni, kalau tengok, sekejap ya, saya alihkan saya punya 3D cursor, bulatan merah putih tu ke tempat lain. Okay, bila kita dah alihkan 3D cursor tu, nampak tak pada objek kita ni, dia ada satu titik oren. Okay, nampak tak? Okay. Ada satu titik oren. Titik oren ni kita kenal dia sebagai objek origin ataupun titik mula, titik mula kepada objek tersebut. Okey, apa apa function dia? Apa kegunaan titik oren tu? Okey, saya tunjuk contoh saja. Okey, bila kita scalekan objek kita ni, nak scale tekan button S pada keyboard. Okey, kita boleh scale. Okey, scale ni dia akan ambil kira, nampak tak ada garisan putus-putus di antara objek, bukan, di antara cursor yang sekarang ni dah bertukar ikon kepada arrow hitam, arrow hitam dan titik kuning tadi. Dia ada garisan putus-putus. Apa maksud dia? Maksud dia adalah scale ni tadi dia akan ambil kira bermula daripada titik origin objek. Okay, nampak tak? Sekarang ni saya akan tunjukkan apa akan jadi kalau kita tukar titik kuning tu ke bawah sini. Okey, macam nak tukar. Okey, nak tukar kita kena pergi ke edit mode. Okey. Sekarang ni kita berada dalam object mode dekat sini. Okey, nak tukar pergi ke edit mode. Tekan dekat sini ataupun shortcut key dia adalah tab. Okey, tekan pada tab button ada atas keyboard, tekan pada tab button. Okey, nampak tak dia bertukar pada edit mode. Okay, sekarang ni
Tujuan saya sekarang, saya nak tukarkan kedudukan titik kuning ni ke bawah sini. Center pada permukaan bawah. Jadi, center pada permukaan kan. Jadi, kita kena pilih permukaan. Dekat atas ni ada tiga option. Option pertama, kita boleh pilih vertex. Ni lah vertex yang saya cakap tadi. 32.8 tadi yang saya tukar tadi kan. Okay. Nampak tak titik hitam? Itu semua adalah vertices. Okay. Selection yang kedua adalah edges. Okay, ini edge. Garisan-garisan ni dikenal sebagai edge. Okay, yang ketiga yang kita nak pakai adalah face. Okay, bila kita dah pilih face, kita boleh pilih face yang bawah. Nah, nampak tak ni? Tukar jadi color orange bila kita klik. Kalau kita tak activate nombor tiga ni, kita tak enable ke nombor tiga, bila kita klik kat sini, dia tak color orange. Dia akan ambil edge yang berdekatan dengan kita punya mouse cursor. Okay. So, kita ambil yang color nombor tiga, tekan pada permukaan bawah. Okay. Bila kita dah select permukaan bawah, kita tekan pada keyboard kita button Shift dan S. Okay, Shift S. Okay, dekat sini, tadi kita dah pakai cursor to world origin. Sekarang ni kita akan ambil cursor to selected. Okay. Jadi 3D cursor tadi, yang bulatan hitam putih, merah putih tadi akan bergerak ke center permukaan yang kita ambil. Okay. Dia akan dia dekat situ. And then kita kembali kepada object mode. Nak kembali ke object mode, boleh klik pada object mode dekat sini ataupun pakai shortcut key yang sama, tab. Okay, tekan tab pada keyboard. Dia akan kembali kepada object mode. So sekarang ni kita gerakkan kita punya 3D cursor ke permukaan bawah. Sekarang ni kita nak alihkan titik kuning ni ataupun origin object kita ke 3D cursor. Macam mana nak buat? Okay. Kita klik pada objek kita, right click. Okay, bila kita right click, kita ada object context menu. Okay, dekat sini, salah satu option dia kita ada set origin. Okay, pergi kepada set origin. And then dekat sini ada satu lagi option, origin to 3D cursor. Okay, kita klik pada origin to 3D cursor tu. Okay, nampak tak sekarang ni titik kuning tu dekat sini. Okay. Tapi sekarang bila kita tekan sahaja pada origin to 3D cursor, titik kuning tersebut akan berpindah ke 3D cursor kita dekat bawah. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan balik scale yang sama. Tekan butang S pada keyboard. Okay, nampak tak? Okay, scaling tu akan bergerak mengikut origin object. Okay, itu kegunaan dia lah. Panjang lebar kita terangkan, just nak tunjukkan kegunaan origin object tu. Okay, sekarang ni kita nak gerakkan kita punya silinder ni ke atas, ke center scene. So dekat sini, dekat sebelah kanan, kita boleh nampak ada transform. Okay, ini dimension yang kita specify tadi. Masa kita masukkan silinder, tinggi pun ada. Okay, ini kedudukan. Okay, kedudukan ini adalah mengikut kedudukan origin object. Okay, dekat sini kita akan letak saja location Z value kepada kosong. Enter. Okay. Itu cara yang paling apa, control, eh? Paling terkawal untuk menggerakkan objek kita dalam Blender. Alright. So sekarang ni yang seterusnya, apa yang saya akan buat adalah saya akan cuba modelkan pole ni dahulu. Okay, so pertama sekali kita kena study diagram ataupun reference yang kita ada. Untuk pole ni sahaja, sebenarnya kita ada dua bahagian. Dua pembahagian. Okay, bahagian yang atas, kita ada reflector. Bahagian yang bawah, kita ada slots. Macam ni. Sekejap, saya besarkan sikit gambar. Okay, bahagian atas kita ada bahagian reflector yang color putih tu. Bahagian bawah ni kita ada slot. Okay. So kita kena pecahkan kita punya pole kepada dua bahagian. Okay, jadi kita klik pada objek kita, tekan tab pada keyboard untuk masuk ke dalam edit mode. Okay, sekarang ni kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Okay. Macam mana nak pecahkan pada dua bahagian? Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada shortcut Control R. Okay, dekat keyboard kita, kita tekan Ctrl dan tekan R dalam masa yang sama. Ok,
Okay. Lepas tu kita gerakkan mouse cursor ke atas objek kita. Okay, bergantung kepada kedudukan mouse cursor, dia akan display satu circle kuning. Ataupun kalau kita ubah kedudukan kat sini, jadi garisan. So, bergantung kepada kedudukan mouse cursor kita. Jadi, pastikan kedudukan mouse cursor yang betul supaya kita nampak satu circle kuning. Okay. Ini kita baru buat Ctrl R tadi ya. Sekarang ni, apa yang saya nak tunjukkan, bila kita scroll mouse ke atas. Bukan gerakkan mouse, kita scroll mouse ke atas. Okay. Bilangan kuning tu akan bertambah. Ikutlah banyak mana pun tak kisah. Blender ni bagusnya tu, dia tak ada limit. Okay. Cuma bila dah banyak-banyak ni, macam mana kita nak tahu dah ada berapa banyak garisan kuning ataupun bulatan kuning yang kita ada ni. Satu cara dia adalah kita tengok kat bawah sini. Number of cuts. Okay, number of cuts sekarang ni ada 60. Banyak kan? So, 60. Jadi, bila kita scroll dia ke bawah, scroll mouse wheel tu ke bawah, nampak tak number of cuts tu akan berkurang. Jadi, kita ambil satu. Sebab apa satu? Kita nak bahagikan pole ni kepada dua bahagian saja. Jadi, kliklah pada mana-mana dulu. Okay, bila kita klik sekali, kita boleh gerakkan potongan tadi tu ke atas ke bawah. Okay. So, kita gerakkan dia ke bawah sikit. Sebab apa? Mengikut gambar ni tadi, kedudukan ataupun apa namanya, portion lah. Pembahagian. Pembahagian atas bawah tu dia bukannya 50-50. Yang bawah ni pendek sikit daripada yang atas. Jadi kita boleh agak-agak lah kedudukan dia. Okay, mungkin ni dah okay. So sekarang ni apa yang saya akan buat seterusnya adalah untuk bahagian bawah ni saya akan create slot yang diperlukan. Okay, slot ni kan. So ada berapa banyak slot sebenarnya untuk satu jalur. Kita boleh zoom in sikit. Okay, dekat sini kalau saya kira, sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelabu asap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 21. Okay, ada 21 slot. Okay, ada 21 slot. Jadi kita akan sama juga Ctrl R. Okay, Ctrl R untuk pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Okay, tadi ada 21 slot. Jadi dekat sini saya akan increasekan cutting slot saya ataupun number of cuts kepada 20. Okay. Sorry, 21. Alright, dah ada 21 cut. Okay, and then kita tengok juga dekat gambar, sebenarnya kawasan bawah ni dia ada ketebalan yang lain. Okay, dia timbul sikit dekat situ. Dia timbul-timbul sikit. Jadi kita akan buat modelkan permukaan yang timbul ni dahulu sebelum kita buat slot tu tadi. Okay, so macam mana nak create kawasan yang timbul tu? Okay, pertama sekali kita boleh pilih face. Okay, activatekan face selection. Okay, dekat sini kita klik ataupun tekan button dekat keyboard, button alternate dekat keyboard. Okay. Tekan button alternate dekat keyboard. Okay, daripada atas lah. Okay, tekan button alternate pada keyboard daripada atas. Ataupun daripada bawah. Okay, daripada bawah lagi senang. Okay, kita tekan daripada bawah alternate. Okay, dekat keyboard tekan alternate. Lepas tu klik pada permukaan yang kita nak pilih. And then bergantung juga pada kedudukan mouse cursor. Kalau kita letak mouse cursor kita dekat sini, jadi apa yang blender ni akan buat, dia akan pilih surface bahagian atas. Okay. Tapi bila kita letak mouse cursor kita sama ada di kiri ataupun di kanan, dia akan pilih face yang berada di jalur tersebut lah, kiri atau kanan tu. Ni atas bawah, dia akan ambil yang atas ni. Jadi kita ambil yang kiri kanan tu supaya dia ambil permukaan yang yang betul lah.
Okay, sekarang ni macam mana kita nak pilih surface yang seterusnya sampai ke atas ni. Okay, satu cara sebab apa saya start daripada bawah supaya saya boleh pakai shortcut key ni. Okay, pada keyboard boleh klik pada control button ataupun tekan pada control button. Lepas tu dekat numpad. Okay, numpad yang sebelah kanan keyboard tu. Okay, tekan pada button tambah. Okay, dua button ni. Control dan tambah pada numpad. Okay, nampak tak? Dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Jadi kita nak ambil sampai yang atas sini. Okay. Disebabkan kita tekan control dan plus pada numpad. Okay, nampak tak? Permukaan bawah ni pun dia terpilih sekali. Jadi untuk keluarkan permukaan bawah ni daripada selection kita, kita tekan pada keyboard shift button and then click pada permukaan tu. Jadi dah tak termasuk lah. Okay, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak tambah sedikit ketebalan pada bahagian ni. Contoh mata, contoh seperti pada gambar ni. So nak buat model tu dengan face yang dah dipilih, selection yang dah ada, right click pada mana-mana kawasan kosong. Okay, dekat sini bila kita right click, bergantung kepada selection yang ada. Kalau sekarang ni kita select faces, jadi bila kita right click pada mana-mana bahagian kosong, dia akan keluar face context menu. Okay, dekat sini kita boleh pilih extrude faces along normals. Okay, bila kita klik pada option ni, okay, and then kita gerakkan mouse kita, nampak tak gerakan face tu tadi. Jadi kita gerakkan dia keluar sikit. Okay, agak dalam ni, ketebalan ni pun dah nampak macam okey. Okay, bila kita klik, dia akan keluar parameter dialog box dekat sebelah kiri. Dekat sini pun kita masih boleh modify dia punya value. Okay, dekat sini kita letakkan mungkin dalam value 0.005. Enter. Okay, so sekarang ni kita ada ketebalan 5mm daripada base pole sampai ke permukaan luar. Ada 5mm ketebalan. Okay, sekarang kita akan buat slot. Tapi tengok pada gambar juga, di antara slot-slot ni dia ada satu kawasan yang tak terkesan. Ingat, dia tak ada kesan apa-apa. Jadi kita akan kena buat satu kawasan yang tak akan terkesan dengan apa yang kita nak buat seterusnya nanti. Okey. Untuk itu tak perlu. Mungkin tak perlulah. Kita buat yang simple je. Jadi sekarang ni kita akan buat slot pada bahagian-bahagian yang diperlukan. Okay, saya akan tunjukkan satu dulu. And then dia sebenarnya adalah ulangan. Okay, setiap satu tu adalah ulangan kepada method yang saya nak tunjukkan sekarang. Okay, macam mana nak buat slot ni? Cara mudahnya adalah kita pilih satu permukaan, face. Okay, lepas tu kita tekan I. Okay, tekan I pada keyboard ataupun bila kita right click ni sebenarnya ada juga insert. Okay, insert face. Dia bukan insert tapi insert. Insert face. Okay, ataupun tekan I pada keyboard. Nampak tak, dia akan masuk ke dalam. Okay, ini bergantunglah kepada berapa ketebalan yang kita nak dia masuk. Lepas tu, dengan cara yang sama juga, kita tak klik apa-apa lagi sekarang ni. Tapi bila kita tekan button control pada keyboard and then kita gerakkan mouse kita, nampak tak dia boleh timbul, dia boleh tenggelam. Okay, so contohnya dia tenggelam sikit, agak-agak lah dalam value ni. Okay, kita klik. Okay, bila kita klik sebenarnya kita boleh modify lagi value yang kita masukkan tadi. Contohnya ketebalan dia masuk. Macam nak cakap ketebalan dia masuk. Betul ke? Inilah. Nanti yang tu kedalaman. Okay, ketebalan dia masuk tu kita boleh specify dekat sini 0.002 meter.
ataupun 2 mm. Okey, yang dekat sini kedalaman dia masuk. Okey, tadi kan kita dah keluarkan permukaan ni 5 mm. Okey, dekat sini kita masukkan dia 2.5 mm. Okey, separuh lah, separuh ketebalan. Okey, sekarang ni kita klik dekat luar. Nampak tak? Dah nampaklah bentuk sikit. Tapi sebenarnya ini nampak macam tak berapa kena dengan kita punya gambar. Okey, saya akan tukar approach. Okey, undo, control Z. Okey, sekarang ni dengan permukaan yang sama, masih permukaan yang sama, tekan I pada keyboard. Okey, masukkan dia sikit. Okey, dalam 0.02 tadi ataupun 2 mm tadi. Okey, masukkan dia sikit macam tu. And then saya akan tekan I lagi sekali. Okey, I lagi sekali, masukkan dia lagi ke dalam. Okey, okey, dekat sini tadi 2 mm. Okey, ini mungkin dalam 1 mm saja, tengok dia punya skala. Okey, nampak macam okeylah. 1 mm, and then kedalaman dia masuk ke dalam sana berapa. Okey, dekat sini kita masukkan negatif 2.5 mm. Ha, okey. Macam tu. So nampaklah kena sikit dengan gambar kita. Okey, sekarang ni apa yang saya akan buat adalah saya akan lajukan sikit video ni. Saya akan record je sebenarnya, and then bila saya upload ni saya lajukan dia untuk bahagian ni. Okey. Sehingga kita dah siap semua, baru saya akan sambung kepada step yang seterusnya lah. Okay, so welcome back. Sekarang ni saya dah buat satu barisan untuk slot ni. Tapi saya rasa macam memang leceh lah kalau nak buat kesemua mengikut cara kaedah yang sama. Jadi sekarang ni saya akan tukar sikit approach. So sekarang ni saya akan align view saya ataupun susun view saya ni kepada front view. So macam mana, boleh klik pada view. And then viewpoint, tekan pada front. Ataupun dekat sini ada dia punya shortcut. Nampak tak? Numpad 1. Mana-mana samanya lah. Okay, sekarang ni, apa yang saya akan buat adalah saya akan buang face yang lain-lain ni. Kecuali yang bagian atas. Okay. Macam mana nak buang face? Okay, dekat sini, dekat sebelah atas kanan. Nampak tak ada banyak bulatan-bulatan tu? Kita ambil sebelah kiri dia ada overlapping rectangle. Okay, ini akan activatekan satu view yang mana dia akan highlight kawasan yang terlindung. Okay, and then disebabkan sekarang ni active selection kita adalah face selection. So nampak tak ni, titik-titik hitam ni adalah centroid ataupun titik tengah kepada setiap permukaan individu. Walaupun permukaan tu kecil, dia akan tetap nampak juga ada titik tengah. Ha, nampak tak? Ni permukaan kecil ni. Ha, nampak ada titik tengah. Jadi sekarang ni, kita akan pilih kesemua titik tengah untuk permukaan bawah slot yang saya dah buat tadi. Okay. So, bila semua dah selected, kita akan buang. Nak buang, tekan X pada keyboard. And then, select faces. Dia akan buang semua muka-muka tadi tu lah. Okay, so kita dah buang semua muka tu. Sekarang ni kita cuma tinggal untuk copy face slot yang kita dah buat tadi ni, mengikut kaedah yang saya tunjukkan tadi. Okay, select semua face. Okay, nampak tak? Semua face dah selected. Tak termasuk tak termasuk dengan permukaan atas ni. Permukaan atas ni tak payah select. Kita ambil select, kita ambil permukaan tepi-tepi ni je, sekali dengan dia punya slot yang masuk ke dalam tu. Okay, dengan sebuah faces yang dah selected tadi, kita akan gerakkan dia ataupun kita akan copy dan gerakkan dia ke bawah. Okay, sebelum tu, satu lagi function saya nak tunjukkan. Ke atas sini, nampak tak dia ada snapping option ke atas. Okay, ada banyak option. Okay, yang termudahnya adalah kita ambil vertex. Okay,
snap to vertex, and then dekat sebelah selection dia kita ada magnet. Okay, gambar magnet ni adalah menentukan auto snapping ataupun tak. Okay, sekarang ni saya dah aktifkan auto snapping. Okay, sekarang kita dah select semua permukaan tepi dan slot, and then kita nak copy ataupun duplicate dan gerakkan dia ke bawah. So macam mana nak duplicate, boleh tekan pada keyboard shift dan D. Okay, duplicate dah berlaku. Sekarang ni kita nak gerakkan dia, nak make sure dia bergerak ke atas dan ke bawah sahaja, bukannya boleh ke kiri ke kanan macam ni. Okay, tekan button Z pada keyboard. Gerakan tu hanya berlaku pada paksi Z sahaja atau bawah. Okay, letak pada mana-mana dahulu. Okay, and then kita gerakkan lagi sekali, tekan pada button G pada keyboard. Lepas tu tekan pada button Z. Okay, dia akan bergerak atas bawah. Cumanya sekarang ni kita akan gerakkan mouse cursor kita ke vertex yang atas. Nampak tak dia snap? Okay, tekan dekat situ. Jadi dia akan terletak di sanalah. Okay, kita repeat this process. At least proses ni lebih mudah berbanding kita buat satu-satu macam yang kita plan awal-awal tadi. So kita repeat lah. So repeat saja sampailah kita reach to the kita sampai ke titik origin asal tadi tu. Okay, satu lagi. Tadi kita repeat one by one. Kita duplicate satu, satu, satu. Itu pun nampak macam slow kan. Jadi sekarang ni kita guna pakai method yang sama macam satu tadi. Kita aktifkan viewport supaya nampak permukaan yang terselindung. And then kita ambil ataupun kita pilih beberapa baris. Ni ada satu baris kita dah pilih. So kita highlight lagi, contohnya dekat sini kita ambil, kita nak duplicate 5 sekaligus, 5 baris sekaligus. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So daripada atas ni, kita drag mouse, pastikan semua faces tu dah masuk dalam rectangle selection. Okay, dia colour orange. Kita tutup balik ni. Okay, and then kita repeat benda yang sama. Shift D, Z, gerakkan dia ke bawah, tekan dekat G, Z, snap dekat situ. Okay, ni laju sikit lah. Kita duplicate 5 baris sekaligus. Okay. Oh, 665. Okay, nice. Okay, G, Z. Dah sampai ke bawah kan? So, laju lah sikit. Okay, so sekarang ni dah siap lah kita punya section yang bawah. Alright. Okay, kita nak buat yang atas pula. Yang atas, tengok pada gambar reference. Okay, yang atas ni dia terbahagi kepada beberapa segmen juga. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 segmen. So, sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan bahagikan bahagian atas ni kepada 7 bahagian. Okay, ingat lagi nak bahagikan, kita tekan pada keyboard, tekan Ctrl dan R. Okay, lepas tu kita scroll mouse wheel kita ke atas. Okay, nampak tak number of cards dekat bawah tu? Kita nak 7 segmen. Jadi kita potong 6 bahagian. Potong 6 card lah. Okay, gerakkan dia ke atas ke bawah. Untuk letakkan kedudukan yang lebih kurang sama dengan kita punya gambar. Okay. Alright, so sekarang ni dah ada 7 section. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sebelum kita buat apa-apa, tengok gambar ni tadi. Bahagian atas ni sekali, sebenarnya dia ada permukaan melengkung sikit. Macam ni. Permukaan melengkung sikit, lepas tu ada timbul dekat atas tu. So, kita akan buat tu dulu. Ok,
Okay, macam mana nak buat? Saya akan tunjukkan dekat sini. Alternate click pada edge yang atas. Supaya dia pilih edge yang atas saja. Kalau kita tersalah letak, kita punya mouse cursor dekat sini. Alternate click, dia akan ambil yang bahagian tepi. Kita alternate click edge yang atas. Okay. So, dia akan pilih semua edge yang bersentuhan dengan edge yang kita pilih tadi. Tapi di bahagian atas lah. Okay. So, sekarang ni, kita nak modelkan kawasan yang melengkung ni dahulu. Okay. Macam mana? Okay. Dekat keyboard, kita tekan Ctrl dan R. Okay. And then, oh, sorry. Bukan Ctrl R. Silap. Ctrl dan B. Okay. B untuk bola. Ctrl B. Okay, nampak tak? Dia dah bertukar. Asalnya kita punya edge ni tajam macam tu. Bila kita tekan Ctrl B, kita gerakkan mouse kita, dia jadi bentuk apa ni? Sample. Ataupun dia bagi dua lah edge tu tadi. Ke atas dan ke tepi. So, letakkan dia agak-agak je. Okay. Sebab ini tak ada dimension. Okay. Kita dah nampak satu bentuk. Okay, kita repeat untuk edge yang atas ni lagi sekali. Okay, tekan edge yang atas ni. Alternate. Tekan dekat edge. Dia akan pilih edge yang atas. Keseluruhannya. Ctrl B lagi sekali. Okay, kita gerakkan lagi. Okay, ulang proses yang sama. Sehingga kita berpuas hati dengan shape yang kita dapat. Okay. Kalau nampak dah okey, dah sampai situ je. Dia tak perlu banyak-banyak nak buat space tu, jangan banyak-banyak sangat. Sebab bila terlampau banyak, dia akan jadi berat nanti. Kita punya model tu jadi berat. Okay, sekarang ni kita nak buat kawasan yang timbul ni. Okay, untuk buat kawasan yang timbul, kita dah ada satu planar surface dekat atas ni. Okay, aktifkan selection yang ketiga ataupun dekat keyboard tu. Atas button W dan E ada nombor 3 kan, boleh tekan button 3. So dekat sini kita akan pakai method insert face tadi. Tekan I pada keyboard, okay, masukkan dia ke dalam, agak-agak dalam size yang bersesuaian dengan gambar. Okay, and then kita naikkan dia. Jangan nak naikkan, bukan naikkan, kita extrude surface. Tekan E. Kalau naikkan tu maksudnya kita gerakkan dia. Gerakkan dia lain. Ni kita extrude surface. Tekan E pada keyboard. Okay. Ni maksudnya extrude surface. Dia ada naik sikit. Okay, naikkan dia agak-agak. Lebih kurang sama dengan gambar. Okay, tu. Okay. So, sekarang ni dah siap bahagian atas. Kita nak letak. Oh, ya. Yeah, kita berada base lagi. Okay. Kita nak buat base kan ni. Okay, base. Okay, kita masuk balik ke edit mode. Untuk base ni sebenarnya yang bawah ni mungkin tak diperlukan lah. Slot yang bawah ni mungkin tak diperlukan. Jadi apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak buang yang bawah. Jadi saya akan highlight ke semua fields yang berkaitan dengan yang bawah ni. Selected dah semua, tekan X pada keyboard, tekan faces pada option, dia akan buang face tu. Okay, and then kemudian saya akan pilih edge, tekan nombor 2 pada keyboard. Okay, and then alternate click pada edge yang bawah ni. Okay, nampak dia akan pilih semua edge yang berkaitan. Okay, daripada edge ni saya akan extrude. Okay, saya akan extrude dia. Okay, tekan E pada keyboard. Okay, ni sequence dia. Tekan E pada keyboard. Okay, dia dah bergerak. Right. Dia dah tambah surface, bergerak mengikut mouse kita. Tekan S pada keyboard. Jangan klik pada mana-mana dulu. Tekan S pada keyboard. Okay, so nampak tak? Dia akan tambah surface tapi bukannya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan yang kita expect, tapi dia mengembang. So dekat sini kita akan
tambah lagi surface dia. Okey, lebih kurang macam ni. Atau mungkin boleh besar lagi. Okey. Okey, proportion dia lebih kurang okey. So kita gerakkan edge ni yang color orange tu, selected edges tu ke bawah sikit. So gerakkan dia G, tekan G pada keyboard, tekan Z pada keyboard supaya dia gerak ke atas ke bawah sahaja. Okey. So cuma gerakkan dia sedikit saja ke bawah. Okay, dalam berapa anggaran, negatif 1 mm lah. Negatif 1 mm. Oh, sikit sangat. Bukan 1 mm. 1 cm. Haa, okey lah. Cuba. Okey. Sekarang ni kita refer balik kepada gambar dekat sini, dekat bawah ni. Dia punya base ada kemungkinan ada lengkungan juga. Ada lengkungan sikit juga. Jadi saya akan pecahkan surface yang ini kepada beberapa bahagian. Kita ambil 5 cards. Okay. Ambil 5 cards and then saya akan gerakkan supaya dia jadi melengkung. Okay. Okay, alternate klik pada edge yang di tengah-tengah. Okay, tadi kita bagi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ketiga. Okay, seterusnya, apa yang saya akan buat adalah saya akan gerakkan edge ni ke atas dan pada masa yang sama, edge yang berjiran dengan dia pun akan bergerak sekali mengikut portion yang tertentu. Jadi, portion tu kita akan spesifikkan dekat atas ni. Proportion dia sama ada nak ambil smooth ke, sphere ke, terpulang lah. Cuma untuk kes ni saya akan ambil sphere. And then aktifkan proportional editing. Sekarang ni kita akan gerakkan dia ke atas. G, Z. Okay, cuma nampak tak? Bila kita aktifkan proportional editing tu tadi, and then kita gerakkan dia ke atas ke bawah, semua kawasan yang berjiran dengan dia pun akan bergerak sekali. Okay. Okay, apa penentuan benda-benda yang akan bergerak ataupun mengikut sekali dengan dia? Okay, nampak tak ada bulatan yang kecil besar tu? Bila kita scroll mouse kita ke atas ke bawah, bulatan tu pun akan mengikut pergerakan scroll mouse wheel kita. Okay, bila kita besarkan bulatan tu, nampak tak kawasan yang terkesan dengan pergerakan ni tadi? Bila kita kecilkan, dia makin kurang. Ini paling kecil. Bila paling kecil, hanya dia sahaja yang bergerak. Bila kita besarkan sikit, besarkan lagi, besarkan lagi, jiran dia dah mula bergerak. Kita besarkan dia sehingga hanya jiran yang sepatutnya sahaja yang bergerak. Maksudnya apa? Maksudnya base sahaja yang bergerak. Yang bahagian slot tu tak sepatutnya bergerak lah. Kita boleh besarkan sikit. Ni dah mula bergerak dia punya slot tu. Kita tak nak sampai ke tahap itu. So kecilkan balik. Macam ni okey. So kita gerakkan dia sikit. Lebih kurang lah. Macam ni pun dah okey dah kot. So dah nampak dia ada cengkungan. Ada value sikit cengkungan. Dekat sini pun kita boleh specify lagi sekali. Mungkin boleh genapkan lah ataupun bundarkan dia kepada 0.005. Nampak cantik sikit. Okay, so ini base kita. So base ni pula kalau tengok dekat sini, dia masih belum mencecah kepada kita punya origin point. Jadi kita tekan nombor 2 pada keyboard. Alternate klik pada edge yang ini, yang hujung sekali, yang luar sekali. And then kita tekan E pada keyboard supaya dia extrude.
and then tekan Z pada keyboard supaya dia extrude ke atas dan ke bawah sahaja. And then kita masukkan value ataupun kita boleh tarik dia sehingga dia agak-agak kena je dengan origin tadi. Okay, Z ni kita boleh masukkan kosong supaya dia betul-betul kena dengan origin. Okay, so itu saja kita punya modeling. Seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak apply material supaya color model kita ni lebih kurang sama dengan gambar rujukan yang kita ada. Okay, untuk apply material, dekat sebelah kanan ni kita ada satu ikon bulatan bawah ni kan. Dia ada material properties. Okay, dekat sini kita akan click new. Okay, bila kita click new, dia akan add new material. Kita boleh rename material ni. Contohnya dekat sini saya rename dia sebagai base color. Enter. Okay, dekat sini kita boleh specify color apa yang kita nak pakai. Okay, base color ni kan. Okay, color orange. Manipul orange. Okay, kita dah letak lah color orange. Okay, base color. Tapi kenapa tak ada perubahan dekat sini? Okay, sebab kalau tengok dekat atas ni ada empat bulatan ni kan. Kita ambil yang ketiga. Sekarang ni kita dalam solid modeling. Sekarang kita ambil yang ketiga supaya dapat preview material. Bila kita preview material, baru dia keluar color kita buat tadi. Okay, ni color yang kita buat tadi lah. Okay, so sekarang ni saya tak pastilah color orange ni betul ke tak. Saya bab-bab color ni fail sikit. Okay, ini base color kita ada. Seterusnya kita nak buat material yang mewakili bahagian reflector warna putih ni. Jadi kita akan add new material. Kita akan add new material. So dekat sini klik pada new button, kita rename reflector. Sedap. Reflector. Okay. And then dekat dalam setting dia, kita akan ambil base color. Betul lah tu, warna putih. Cuma ni kita ambil yang paling terang. And then untuk reflector kan, nama dia reflector. So dia memantulkan cahaya. Tapi dekat sini kita tak ada sumber cahaya. Jadi kita replicate ataupun kita wakilkan kawasan reflector tu dengan material yang mengeluarkan sedikit cahaya. So dekat sini kita ada satu function dinamakan sebagai emission. Okay, dekat sini by default dia akan ambil warna hitam lah. Warna hitam tu bermaksud material tu tak mengeluarkan cahaya. Tapi bila kita increase value dia, contoh ambil yang paling terang lah, kita tunjuk nanti. Okay, kita increase yang paling terang. Jadi dia bermaksud material reflector ni tadi mengeluarkan cahaya yang terang. Ini preview dia. Okay, kalau di hitam macam ni, dia jadi legap. Dia nampak tak mengeluarkan cahaya lah. Okay, so kita patah balik. Kita jadikan dia paling putih, paling terang. Okay, so sekarang ni kita ada dua material, satu orange, satu reflector. Okay, kembali kepada model, masuk ke edit mode. Okay, tadi kita dah buat, kita dah bahagikan bahagian atas ni kepada 7 segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then reflector akan diguna pakai pada segmen yang keberapa. Okay, ini yang kedua, 4 dan yang keenam. Jadi kita akan aktifkan face selection. Alternate klik pada surface. Okay, ini yang pertama. Shift alternate untuk ambil yang kedua. Kalau tak tekan shift tu, dia akan jadi macam ni. Okay, ini selection pertama kita. Kalau tak tekan shift, kita terus tekan alternate klik. Yang pertama tadi dah tak select. Okay, sebab tu kita yang pertama ni, kita alternate klik. Yang kedua, shift alternate klik. Yang ketiga pun sama, shift alternate klik. Okay. So, ketiga-tiga bahagian ni kita dah select. And then kita klik pada reflector. Dalam material list kita ni, kita klik pada reflector. And then klik pada assign button. Nampak tak? So sekarang ni, material reflector tadi
yang mengeluarkan cahaya tu dia dah ada pada tiga section. Cuma sekarang ni nampak macam silau pula. Dia terlampau terlampau banyak mengeluarkan cahaya. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kurangkan sikit putih ini. Kalau habis tak ada keluar cahaya pak, kurangkan sikit. Okay, so kita kembali kepada model mode, object mode. So inilah kita punya bolats, plastik bolats. Alright, itu sahaja setakat ini basic kepada modeling. Okay, macam mana kita dapat plastik bolat ni? Kita cuma menggunakan satu silinder sahaja. Okay, daripada satu silinder kita modify, edit, kita buat beberapa operation sampai dapat kepada bentuk bolat yang kita ada. Okay, itu sahaja. Terima kasih.